kita hari ini sedang melaksanakan kegiatan Jumat Berkah. Kegiatannya adalah kita melaksanakan sarapan gratis, kemudian juga kita ada pengecekan kesehatan gratis, memberikan vitamin dan pengobatan-pengobatan yang ringan yang bisa dilaksanakan di masyarakat keliling kita, di masyarakat keliling kita maupun masyarakat yang melintasi asrama kita, karena memang setiap hari ini setiap pagi di sini lalu lintas di depan asrama kita selalu ramai, yang aktivitasnya adalah mungkin anak-anak sekolah, kemudian ada yang pergi menuju ke tempat pekerjaan dan lain-lain. Ini bisa disampaikan juga tujuannya, kegiatannya apa gitu? Ya, kami melaksanakan tujuannya jelas bahwa kita sebagaimana doktrin kita bahwa kita ada doktrin 8 wajib TNI AG itu salah satunya adalah kita untuk menjadi contoh dan memonopoli usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat. Kita masih sadar bahwa sekeliling masyarakat kita masih ada yang kesulitan terutama kepada kebutuhan yang mendasar, masalah pangan, kemudian kesehatan, juga air. Nah, ini yang kami berusaha untuk hadir agar keberadaan kita betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat di sekeliling kita maupun yang melintasi asrama kita. Kegiatan ini sudah berlangsung berapa lama dan akan dilaksanakan? Kurang lebih sudah lama kan, sekitar bulan Juli ya, kita melaksanakan kegiatan ini setiap hari Jumat dan kita sebut kegiatan Jumat Berkah. Kemudian kita juga bersama-sama dengan komponen yang ada kepolisian, kemudian dari kepolisian sekitar, yang dalam rangka kita memang untuk bersama dengan rakyat dan komponen-komponen yang ada di wilayah kita. 40 kursi, habis biasanya sampai jam berapa? Biasanya 1 sampai 1,5 jam dari mulai buka. Oh, jam 8 habis. Iya. Nih, sama.